Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Selasa 28 Februari 2023. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kawasan seluas 13 hektar tersebut dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai, petrokimia, dan industri aluminium. Nantinya pembangunan tersebut bisa menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia yang mampu menjadi masa depan Indonesia dalam pembangunan industri energi hijau. Jokowi juga meyakini nantinya kawasan tersebut bisa menghasilkan produk-produk hijau yang bersaing. Dia menilai kawasan-kawasan itu akan menjadi kekuatan bagi kawasan industri hijau. Oleh karena itu, Jokowi akan terus memonitor progres pembangunan kawasan industri hijau tersebut. Dia ingin memastikan agar pembangunan kawasan KIPI berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ya, ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13.000 hektar yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga untuk pembangunan industri aluminium yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Mentarang. Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan memang perlu transisi, ada transisinya, tidak langsung ke energi hijau, tapi ada transisinya. Tetapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia. Dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap.